Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 13 Rahasia Dunia Persilatan. Tonggret dan Kupu-Kupu. Karena Niyobun diam saja, Kim Loji melanjutkan kata-katanya, yang mencekal pedang perak itu adalah kepala dari golongan rimba hijau, penyamun, dari empat provinsi, ialah kipas besi pedang perak iseng. Tetapi anak muda yang sedang mainkan pedang itu, aku tak kenal hanya pernah bertemu dan pedang panjang yang dibawanya itu adalah pedang pemutus asmara yang termasyhur di dunia persilatan, o pedang pemutus asmara, dengus N.I.O. Bun Giao. Benar, dan sarung pedang ini memang kurampas dari tangan pemuda itu, kata Kim Loji. Melihat hunting mainkan pedang pusakanya dengan perkasa, legalah hati iseng. Ia mengusap keringat di kepalanya. Setelah batinnya tenang kembali, pendengarannya tajam lagi. Segera ia merasa bahwa dalam ruangan situ terdapat orang lain Dengan tebarkan kipas untuk melindungi dadanya, ia berputar tubuh dengan mendadak Cepat ia dapat mengenali kedua pendatang itu, tertawalah ia gelak dua Oh, kukira siapa, ternyata saudara Kim, kemudian is menatap N.Y.O. Bun Giau, tegurnya Kalau tak salah bukankah saudara ini saudara N.Y.O., kepala marga N.Y.O. dari Kim Leng Ah Saudara terlalu sungkan, buru-buru Nio Bun Giao menyaut. Tiba-tiba Hon menarik pulang pedangnya. Sambil memandang kepada kedua pendatang itu, ia bertanya dengan bisik dua kepada Iseng, yang manakah orang Shikim itu yang lengannya terbungkus kain biru itu, Iseng menerangkan. Bukankah dia yang disebut sebagai Kim Loji tanya Hon pula. Iseng mengiyakan. Seketika panaslah darah Hon Sekali loncat ia menerjang Kim Loji. Tetapi Nio Bung Yeo cepat menyongsongnya dengan hantaman di luar langit muncul awan seraya membentak, anak masih muda mengapa tak tahu aturan melibat pukulan orang si itu amat dahsyat. Hunting segera empos semangat dan melambung ke udara, melayang ke samping beberapa meter jauhnya. Nio Bung Yeo diam-diam terkejut. Yang dilakukan anak muda itu tergolong ilmu ginkang tataran tinggi. Ihseng pun cepat loncat ke samping Honping lalu menudingkan pedangnya ke arah Nio Bun Giao. Saudara ini adalah salah satu dari ketiga marga yang termasyhur, yakni saudara Nio Bun Giao, kepala Nio Kepoh. Orang menggelarinya sebagai perancang sakti karena mahir sekali dalam ilmu bangunan dan alat dua rahasia dengan mata berkilat dua hunting mengawasi Nio Bun Giao lalu bertanya dengan nada dingin, aku merasa belum pernah kenal dengan Nio Poh Chu. Tetapi mengapa Chuan menghantam aku? Nio Bun Giao tersenyum, tadi engkau menyerang keras sekali. Sebelum bicara, sukar untuk terhindar dari salah sangka. Hantamanku tadi hanya sekedar untuk menjaga diri saja licin benar orang Shienyeo itu, tetapi Hon Ping yang jujur menganggap keterangan itu benar karena Nyeo Bun Giau berdiri dekat dengan Kim Loji. Serangannya tadi tentu disangka hendak menyerang Nyeo Bun Giau. Nyeo, poh cu benar, karena salah faham aku pun takkan menarik panjang urusan ini," kata Han Ping, lalu berpaling menghadap Kim Loji. Tegurnya nyaring. Bukankah saudara ini yang dipanggil Kim Loji diam-diam Kim Loji memaki Nio Bun Giao yang dianggapnya manusia licik? Setelah mengetahui pemuda itu tak dapat dibuat men dua, Nio Bun Giao berganti nada seolah-olah tak mau ikut campur dalam urusan itu. Saat itu lengan Kim Loji yang kutung satu itu belum sembuh lukanya. Jika bertempur dengan Hon Ping, jelas tentu ia akan menderita kekalahan. Maka ia memutuskan untuk mencari akal untuk meloloskan diri. Sikap membisu seperti kura-dua menyembunyikan kepala itu bukanlah laku seorang lelaki seru Hongping yang tak sabar menunggu. Seumur hidup belum pernah Kim Lo ji menerima dampatan setajam itu. Merah padamlah mukanya, tetapi dia seorang rubah tua yang licin. Dalam keadaan dan saat seperti itu, terpaksa ia harus tebalkan kulit menelan hinaan. "Benar? Apa maksud Saudara hendak mengetahui namaku?" sahutnya balas bertanya. Hunting tertawa dingin, "Kalau begitu, engkau tak kenal padaku lagi ini. Ahaha, aku benar-benar tak ingat." Mengacungkan pedang pandak, Hunting berteriak geram, kalau tak ingat aku, seharusnya engkau tentu masih ingat akan pedang ini, pedang pemutus asmara, merupakan pusaka yang jarang terdapat di dunia persilatan. Dapat membelah logam seperti memotong tanah liat. Setiap orang persilatan tentu ngiler akan pusaka itu. Sudah setengah umur aku berkecimpung dalam dunia persilatan, masa kan tak kenal pedang itu mendengar rocehan orang yang begitu berbelit-belit memanjang. Han Ping melangkah maju dan acungkan ujung pedang ke dada Kim Loji, bentaknya, "Di manakah kotak tempat pedang ini?" Lekas bilang, "Jika berani bohong, jangan sesalkan aku bertindak kejam." Kim Loji rasakan pedang di muka dadanya itu mengeluarkan hawa dingin, diam-diam ia menimang, anak ini masih berdarah panas. Berbahaya sekali kali kalau kubiarkan dia melekatkan pedang di muka dadaku. Sekali dia marah, habislah riwayatku dengan tenang. Kim Loji menjawab, "Memang aku yang mengambil kotak pedang pemutus asmara itu, tetapi pengambilan itu bukanlah berasal dari maksudku. Aku hanya melakukan permintaan orang yang penting, supaya merampas kotak pedang, bukan orangnya tak banyak yang tahu bahwa pedang ini berada padaku." Siapakah yang memberitahukan kepadamu dari mana engkau peroleh pedang itu? Kim Loji balas bertanya, perlu apa engkau tanyakan hal itu? Jadi engkau hendak mengulur waktu tiba-tiba Hunting tak dapat melanjutkan kata-katanya karena mendadak N.Y.O. Bun Giao lepaskan sebuah hantaman biat gongci yang atau pukulan membelah angkasa. Hunting terkejut berpaling. Tampak seekor binatang aneh bersisik mirip ular merayap keluar dari pintu batu. Pukulan dahsyat dari Nie Obun Giau tak diajukan binatang itu. Sejenak kibaskan kepalanya, tiba-tiba binatang itu melengking keras dan merayap makin cepat. Ihseng menggembor keras raya loncat ke samping. Ia tak berani menyerang dari muka tetapi dari samping. Dengan tangan kiri mencekal kipas besi untuk melindungi muka pedang perak di tangan kanan segera menusuk dengan jurus menyolok naga kuning. Bum, pedang perak tepat menusuk kepala binatang. Binatang aneh itu meringkik, berputar kepala terus ngangakan mulut hendak menggigit Ihseng. Ihseng buru-buru menyurut mundur. Dalam kesempatan itu, Kim Loji segera membisiki Han Ping, jika binatang sampai masuk kemari, kita tentu C1 AK. Yang penting enyahkan dulu binatang itu, baru nanti kita bicarakan soal kotak pedang itu sebenarnya saat itu ia dapat menghantam punggung Han Ping yang tengah menghadap ke belakang. Tetapi walaupun sakti, Han Ping nasi hijau. Baginya, Nio Bung Yao itu jauh lebih berbahaya. Ia memperoleh pikiran untuk mengadu domba Han Ping dengan Nio Bung Giau. Apabila kedua orang itu sama-sama remuk, mudahlah untuk membereskan mereka. Han Ping berpaling, sahutnya, baik, akan kuusir binatang itu dulu, baru nanti membuat perhitungan lagi dengan engkau habis berkata, Hunting Ping terus melesat ke muka, menyerbu makhluk aneh itu. Rupanya makhluk itu takut akan pedang pusaka di tangan Hunting. Ping. Cepat-cepat ia menyurut mundur ke dalam pintu batu lagi. Waktu merayap keluar, binatang itu bergerak pelahan sekali tetapi waktu menyurut mundur, gesiknya bukan alang kepalang. Han Ping menghampiri ke pintu. Dia menyadari bahwa setiap waktu binatang itu tentu keluar lagi. Tetapi kalau terus-menerus menunggu di situ juga berabe. Tiba-tiba NIYO BUN GIAO loncat menghampiri. Ia menampar tembok dan terdengarlah bunyi berderak-derak. Tiba-tiba dari tembok itu meluncur keluar sebilah papas batu yang tepat melintang di pintu. "Jangan khawatir, binatang itu telah kututup dalam ruangan ini," katanya. NYO BUN GIAO seorang rubah yang licin. Setelah mengetahui Kim Loji lepaskan kesempatan membunuh Hon Ping tahulah ketua marga NYO kepoh itu akan maksud Kim Loji. Diam-diam ia memutuskan untuk membasmi orang-orang itu semua harta karun dan pedang pusaka dapat dimiliki, orang pun takkan tahu mayat orang-orang yang dibunuhnya itu. Tetapi ia menyadari bahwa tenaganya tak mungkin dapat melaksanakan hal itu. Betapapun saktinya, tak mungkin ia dapat menghadapi ketiga lawan itu. Akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan siasat mengadu domba mereka. Setelah ada kesempatan baru ia akan turun tangan. Han Ping berotak cerdas tetapi ia tak punya pengalaman di dunia persilatan. Sudah tentu ia tak menyadari bahwa dirinya menjadi barang hidangan Bun Giao dan Kim Loji. Terutama terhadap Bun Giao yang sikapnya seperti seorang sastrawan itu, ia benar-benar tak dapat meraba. Ia heran mengapa orang Shen si Yeo itu tanpa diminta terus saja mengulurkan bantuan. Han Ping segera menuding Kim Loji pula Kini ular naga itu sudah tertutup di dalam ruangan. Sekarang kita selesaikan soal kotak pedang itu Kim Loji terbeliat. Diam-diam ia memaki NYO Bun Giao. Bangsat si N.Y.O. itu benar-benar licirin seperti belut. Hendakku gunakan tenaga pemuda itu untuk menghadapinya, ternyata dia telah mendahului memanfaatkan kesempatan itu. Ah, kalau tidak nekat mengadu jiwa tentu sukar menghadapi pemuda ini setelah menetapkan keputusan, Kim Loji tersenyum, aku tak kenal padamu. Tetapi mengapa pedang pusaka pemutus asmara yang tersohor di dunia persilatan itu bisa berada di tangan Mohon diam-diam menganggap kata-kata Kim Loji itu memang benar. Tanpa disadari ia mengangguk. Kim Loji tertawa gelak dua, Serunya pula, pedang pemutus asmara itu tentu hanya beberapa hari berada di tanganmu. Tetapi entah sudah berapa banyak orang persilatan yang mengetahui peristiwa itu. Maksudku, tentulah engkau dapat mengira-ngira siapakah yang telah menyuruh aku mengambil pedang itu dari tanganmu, sejenak merenung, Han menyahut, apakah yang menyuruh engkau itu bukan Hui Koh Tai mendengar itu pucatlah wajah Nyeobun Giao seketika. Cepat ia berpaling ke arah Kim Loji untuk melihat bagaimana reaksi orang itu. Tampak orang Shi Kim itu kebingungan. Dalam hal ini maaf kalau aku tak dapat mengatakan nama orang itu. Sekali sudah berjanji kepadanya, tak nanti aku mau memberitahukan kepada orang lain, sahut Kim Loji sesaat kemudian. HMM, Hui Intai seorang paderi yang sahid dan luhur. Yang mengetahui tentang pedang itu berada padaku hanyalah kedua paderi dari Xiao si itu, karena Hui Intai tak mungkin mau menyiarkan peristiwa itu. Kiranya hanya Hui Koh lah yang berbuat itu dengan nada tidak membenarkan dan tidak menyangkal. Kim Loji menyahut dengan membawa pedang pusaka pemutus asmara itu. Tentulah Hengkau juga diberitahu tentang rahasia penyimpanan harta pusaka di sini. Bukan hunting, mendapat kesan bahwa orang yang mencuri pedang dari tangannya itu tentulah bukan manusia baik-baik. Jika memberitahukan peristiwa itu dengan terus terang, tentulah Kim Loji akan menipunya. Maka ia memutuskan untuk menjawab secara samar saja. Setelah mengetahui bagaimana tanggapan Kim Loji nanti, baru ia akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut. Kalau ilmu pedang saja, dia mau memberikan kepadaku. Masakan tidak mau tahu rahasia kotak pedang itu, sahutnya. Seraya tertawa dingin. Kim Loji dan Nio Bun Giao percaya apa yang dikatakan anak muda itu. Kalau tidak, masakan pemuda itu dapat masuk ke guha situ. Kim Loji merancang siasat. Ia hendak membocorkan tentang harta pusaka yang berada dalam guha di situ, untuk mengadu domba dengan Nio Bun Giao. Walaupun kehilangan kotak pedang tetapi engkau masih dapat masuk ke makam yang penuh dengan alat rahasia ini, sungguh kuat sekali daya ingat serunya memuji. Ah, itu bukan suatu hal yang luar biasa. Asal mau berhati-hati saja, tentu takkan mengalami bahaya, sahut Honping. Kim Loji lanjutkan kata-katanya, ia mulai menyindir, Walaupun dengan saudara Nyeobonghiew yang termasyhur sebagai ahli bangunan dan perkakas rahasia, namun aku tetap kehilangan sebuah lengan tangan. Tetapi hanya mengandalkan daya ingatan saja, engkau mampu masuk kemari dengan selamat mendengar sindiran itu. Nyeobonghiew melengking dingin, itu kan salahmu sendiri. Mengapa kepandaianmu masih rendah tetapi tak mau menurut petunjukku? Masih untung hanya hilang sebuah lengan bukannya Wamu Kim Loji tertawa gelak dua, jika setiap patah aku menurut saudara Nio, saat ini aku tentu sudah menjadi bangkai eh, apakah saudara Kim masih mempunyai harapan untuk keluar dari sini dengan selamat Nio Bun Giao tersenyum menyeringai. Diam-diam Kim Loji memaki orang Shi Nio itu. Ia memutuskan untuk membuka rahasia makam itu kepada Hanping agar kedua orang itu dapat diadu domba. Dari dulu sampai sekarang, hanya sedikit sekali orang yang tahu rahasia makam ini, katanya menatap honping. Beruntunglah pada 30 tahun yang lalu, aku telah mengetahui rahasia itu. Peristiwa itu mengandung suatu peristiwa pembunuhan ngeri dalam dunia persilatan. Menyangkut kalangan luas dan berliku-liku sehingga melibatkan juga tokoh-tokoh padiri, tiba-tiba ia merasa telah kelepasan omong maka buru-buru hentikan kata-katanya. Tergeraklah hati Han Ping. Tiba-tiba ia teringat akan pengalamannya selama tinggal tiga hari bersama Hui Gong Tai Su. Tiga hari yang menjadikan dia seorang pemuda biasa menjadi pemuda sakti tetapi pun kebalikannya telah merenggut pengorbanan jiwa pada ri sakti itu. Terbayang kembali segala ingatannya selama dalam ruang batu dengan Hui Gong Tai Su. Walaupun paderi itu tak mengatakan apa-apa tetapi ia dapat juga menangkap beberapa pembicaraan yang bernada pertentangan antara Hui Gong Tai Su dengan kedua sutenya Hui In dan Hui Koh. Han Ping benar-benar terbenam dalam kenangan lama sehingga ia lalai akan keadaan berbahaya yang berada di sekelilingnya. Sekonyong dua serangan angin pukulan melandanya dari samping. Kejut Han Ping bukan kepalang serempak ia ayunkan tangan menampar ke samping. Des, ketika kedua pukulan itu saling beradu, timbulah angin kisaran yang keras dan tubuh Hunting tersurut mundur selangkah. Cepat pemuda itu berpaling. Tampak wajah Nyo Bun Giao memancarkan sinar pembunuhan yang menyala-nyala. Diam-diam Hunting terkejut atas kesaktian pukulan orang si Nyeo itu. Kiranya begitu mendengar Kim Loji hendak membocorkan rahasia makam itu timbulah kekhawatiran hati Nio Bun Giau. Jika ketiga orang itu sampai bersatu padu untuk menghadapinya, tentulah sukar ia mengatasi. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam. Dan tanpa berkata apa-apa, segera ia lepaskan sebuah pukulan dari jauh kepada Kim Loji. Ia hendak melenyapkan mulut Kim Loji maka ia telah gunakan tenaga penuh. Tak terduga-duga, Han Ping ikut campur menghalanginya, Memang pada pertama kali melihat Han Ping menerjang Kim Lo Ji, Nye Obun Giao sudah mengetahui bahwa pemuda itu memang hebat kepandaiannya. Tetapi sama sekali ia tak mengira bahwa seorang pemuda yang baru berumur 19-20 tahun ternyata memiliki tenaga dalam yang begitu hebat. Namun dia seorang rubah yang licin, walaupun dalam hati terkejut tetapi sikapnya tetap tenang dua saja. Kebalikannya, Kim Loji diam-diam gembira sekali melihat kesaktian pemuda itu. Ia makin mempunyai harapan untuk menghadapi Nio Bun Giau. Serentak ia tertawa gelak dua dan berseru, Saudara Nio sungguh kejam sekali. Apakah saudara hendak membunuh aku lebih dulu baru kemudian membasmi saudara ih dan jago muda ini? Apakah benar-benar saudara Nio hendak mengangkangi sendiri semua harta pusaka dalam makam ini? Ah, tetapi harta pusaka di sini luar biasa banyaknya, mungkin dapat dipergunakan untuk membeli sebuah negara. Apakah Saudara NIO merasa tidak terlalu banyak? Tergetarlah hati Iseng mendengar kata-kata siasat dari Kim Loji itu. Sambil kebutkan kipasnya, ia berseru, "Menurut peraturan dunia persilatan, barang siapa tahu, tentu mendapat bagian." Entah berapa banyaknya harta pusaka dalam makam ini tetapi harus dibagi empat. Siapa yang mempunyai pikiran untuk mengangkangi sendiri, akan kita gempur bersama-sama hunting tertawa hambar, sedikit pun aku tak mempunyai pikiran untuk menerima bagian dari harta pusaka makam ini, kuatir pemuda itu akan lepas tangan, buru-buru Kim Loji menyelutuk, Kedatangan saudara kemari tentulah hendak menginginkan pusaka Tonggrat Kemala dan Kupu Dua emas itu. Apakah Tonggrat Kemala dan Kupu Dua emas itu? Aku sama sekali. Hai, apakah pusaka Tonggrat Kemala dan Kupu Dua emas itu juga berada dalam makam ini? Tiba-tiba Ih Seng melengking kaget. Han Ping heran mengapa suara Ih Seng begitu bergetar. Segera Is berpaling dan bertanya tentang kedua benda ini. Tetapi sebelum iseng menyahut Kim Lo Ji sudah mendahului, memang benar-benar pusaka tenggoret kemala dan kupu dua emas itu berada di makam ini. Rupanya Ih Seng syafi kalau dirinya tak dapat mengendalikan perasaan. Ia menghela napas panjang, ujarnya, saudara Ji tak tahu. Kedua pusaka tenggoret kemala dan kupu dua emas itu memang disohorkan sebagai pusaka yang tiada tandingannya dalam dunia persilatan. Tenggoret kumala itu dapat digunakan untuk mengobati segala macam racun, dan kupu dua emas itu, koma rupanya ia hanya mendengar saja kata orang tentang kedua wasiat itu. Tetapi, bagaimana khasiat yang sesungguhnya dari kedua pusaka itu? Sesungguhnya, ia kurang jelas. Maka, tak dapatlah ia melanjutkan keterangannya lagi. Bukan aku hendak membanggakan diri tetapi rasanya aku tahu juga tentang kemujija dan kedua benda pusaka itu, tiba-tiba Kim Loji menghela nafas dan berseru. Tetapi secepat itu Nyo Bun Giao pun sudah menyeletuk, ah, bukan hendak memandang rendah saudara Kim. Tetapi ku khawatir pengetahuanmu tentang kedua pusaka itu hanya terbatas saja celetuk Nyo Bun Giao. Bukan aku hendak memandang rendah saudara Kim tetapi ku khawatir pengetahuan saudara Kim tentang kedua pusaka itu tentu terbatas kalau begitu saudara Nio tentu tahu khasiat kedua pusaka itu Kim Loji tertawa dingin. Nio Bun Giau memandang ke atas wuwungan ruang, katanya pelahan dua. Tonggret Kumala dan kupu dua emas itu hanyalah benda mati, buatan dari ahli dua yang pandai. Tetapi apabila orang tahu sifat duanya yang istimewa, tentu dapat menggunakan khasiat pusaka itu. Yang tidak tahu, benda itu tetap merupakan benda mati. Ha, ha, tetapi siapakah orang di dunia yang sekarang mengetahui sifat dua istimewa dari kedua benda pusaka itu? Janganlah saudara Nio terlalu keras menepuk dada. Memang dalam soal bangunan dua, aku kalah. Tetapi, kalau mengenai benda dua pusaka dalam dunia persilatan, kemungkinan saudara tak dapat mengalahkan aku," kata Kim Loji. "Soal itu, aku tak mempunyai selera mendengarkan. Tiba-tiba, hunting menukas yang penting sekarang ini. Harap saudara Kim lekas menyerahkan kembali kotak pedang pusaka yang engkau curi itu." Kim Loji sapukan maju ke arah Enyeo Giao, sahutnya kotak pedang itu sekarang berada pada saudara Nyo Bun Giao ini, cepat hunting berputar tubuh ke arah Nyo Bun Giao. Harap Nyo Poh Chua Suka segera menyerahkan kembali kotak pedang itu. Pedang pemutus asmara itu luar biasa tajamnya. Tanpa sarung, sukar dibawa kemana-mana, Nyo Bun Giao tersenyum. Pada kotak pedang itu terdapat peta bangunan makam ini. Karena saat ini kita berada dalam makam ini dan belum mengetahui bagaimana nasib kita nanti, biarlah kotak itu untuk sementara ku simpan. Nanti setelah keluar dari makam ini tentu akan ku padamu. Teringat bagaimana tadi dengan menekan pintu batu, orang Sien Yeo itu dapat menutup palang batu pada ular besar itu, diam-diam Hong Ping meragu. Adakah ia harus memaksa orang itu untuk mengembalikan kotak atau biarkan dulu? Tiba-tiba Kim Loji tertawa dingin, dengan memegang kotak pedang yang berisi gambar bangunan makam ini, jika saudara N.I.O. hendak menutup aku dan saudara L.H. di dalam makam ini, tentulah semudah orang membalikan telapak tangannya mendengar Kim Loji telah menelanjangi rencananya, sekonyong-konyong N.I.O. Bun Gio loncat ke dinding tembok di samping. Wut, Secepat itu, Kim Loji lepaskan pukulan seraya berseru, "Hai, apakah saudara benar-benar hendak menutup kami bertiga di sini?" Nye Obonggyao menangkis dengan tangan kiri sehingga Kim Loji tersurut mundur dua langkah. Selekas Kim Loji tersurut mundur dua langkah. Selekas tiba di bawah dinding tembok itu, Nye Obonggyao terus sayunkan tangannya kanan menampar dinding itu. Pada saat ia dan Kim Loji masuk ke dalam ruang, dinding tembok itu segera mengatu rapat. Kini setelah dihantam Ye Obun Giao, dinding itu mereka terbuka lagi. Kipas besi iseng menggembor keras dan memburu. Saat itu separuh tubuh Nye Obung Yau sudah menyusup ke dalam pintu batu. Ketika mendengar teriakan iseng, ia tertawa dingin, harap kalian bertiga tunggu saja dalam makam ini untuk menemani kotok lojin. Setahun lagi, aku tentu akan datang kemari untuk menyambangi hari setahun dari kematianmu. Ia menutup kata-katanya dengan sebuah pukulan biat Gongciang atau pukulan pembelah angkasa. Tenaga dalam dari kepala Nyo itu memang bukan olah-olah hebatnya. Tubuh Iseng mencelat kendara dan terkapar di tanah. Tetapi secepat kilat, Hunting sudah melesat ke tepi pintu dan mencengkeram siku kiri Nyo Bung Yao. Melihat gerakan pemuda itu, diam di Amen Bung Yeo kagum. Cepat ia pun ulurkan tangan kanan untuk balas mencengkeram siku kiri pemuda itu. Sebagai tokoh kawakan, ia menyadari bahwa apabila siku lengannya tercengkeram musuh, pasti ia akan dikuasai orang. Maka sebelumnya ia hendak mendahului untuk mencengkeram dan menguasai Hongping. Tetapi setitik pun is tak menduga bahwa hunting terlampau cepat sekali gerakannya. Tahu-tahu siku lengan kirinya dapat dicengkeram pemuda itu. Untuk menggerakkan alat rahasia menutup pintu itu, sudah tak keburu lagi. Mungkin jika meronta ia mampu menghempaskan pemuda itu. Tetapi resikonya pun besar juga. Pemuda itu memegang pedang pemutus asmara yang luar biasa tajamnya. Jika ia gagal meronta pemuda itu tentu akan menusukkan pedang pusakanya. Satu-satunya jalan, ia harus cepat balas mencengkeram siku lengan pemuda itu. Dan hal itu dilakukannya serempak dengan gerakan yang cepat sekali. Walaupun menang mencengkeram dulu, tetapi Hunting kalah pengalaman dengan Nye Obun Giao begitu mencengkeran, Nye Obun Giao terus kerahkan tenaganya untuk meremas siku pemuda itu. Seketika itu Hon Ping merasakan lengannya seperti dijepit oleh jepitan baja yang luar biasa kerasnya. Buru-buru ia kerahkan tenaga dalam untuk melawan cengkeraman orang dan untuk memperkeras cengkeramannya pada si lengan NYE Bun Giau. Saat itu keduanya saling mencengkeram sekeras-kerasnya. Setelah merangkak bangun, Ih Seng terus tusukan pedangnya ke dada Nye Bun Giau. Di pintu yang sempit dan hanya cukup dimasuki dua orang itu, Sukarlah bagi Nio Bun Giao untuk menghindar. Tetapi dia bukan Nio Bun Giao ketua marga Nio yang termasyhur sebagai perancang sakti apabila ia tak mampu mengatasi bahaya itu. Melinat tusukan pedang ih seng sekali, tiba-tiba orang Shi Nio itu menggembur sekeras-kerasnya dan serempak mengangkat lengan kiri Hunting terus disongsongkan ke ujung pedang. Hunting terkejut sekali. Tak mungkin ia hendak meronta lagi. Untunglah iseng ahli pedang yang jempol. Serangan dahsyat itu dapat dibentikan secara mendadak, lalu diganti dengan tutukan kipas besinya ke arah Nyo Bun Giao. Nyo mendengus. Cepat ia menghantam kipas lawan lalu menutup dengan sebuah jari. Nyo Bun dan Elha Seng saling serang menyerang dengan hunting sebagai perisai di tengah. Ih Seng tiga kali menyerang dengan kipas besi dan Nye Bun Giao juga balas menutup dua kali. Saat itu Kim Loji pun maju mendekati. Tetapi karena pintu telah dipenuhi hunting dan Ih Seng, ia tak dapat berbuat apa-apa. Terpaksa ia tegak beberapa langkah dekat tambang pintu seraya berteriak nyaring, dinding tembok sebelah, merupakan tempat penyimpanan harta pusaka. Jika dia dapat mengancing kita di sini, Harta pusaka itu tentu dikangkangi sendiri, dan kita tak dapat keluar dari sini. Seruan itu membawa pengaruh pada ketiga orang yang sedang bertempur itu. Giao gentar akan kesaktian hunting dan takut akan tipu muslihat Kim Loji. Apabila ia sampai terluka oleh hunting, jerih payahnya selama ini tentu sia dua saja. Maka begitu mendengar teriakan Kim Loji, ia segera menyerang gencar ia harus dapat merebut kemenangan dengan cepat sedang ih karena sayang akan harta pusaka dan takut tertutup dalam ruang situ pun terus menyerang hebat sedangkan hunting tak memikirkan soal harta pusaka melainkan tentang tindakan NIYOBUNGIAW yang hendak menutup hidup dua mereka bertiga dia tak mau terus-menerus terkurung dalam makam itu pemuda itu memang berwatak satria jika Nio Bun Giao masih dicengkeram dan diserang Iseng, tentu kurang leluasa. Maka ia pikir hendak melepaskan cengkeramannya agar pertempuran itu berlangsung bebas. Ia percaya pada kekuatannya sendiri. Dengan gin atau ilmu meringankan tubuh yang telah mencapai tataran tinggi, ia tentu dapat mencegah orang Shien Yeo itu meloloskan diri. Pada saat ia hendak melaksanakan pikirannya itu, Tiba-tiba Ih Seng melancarkan serangan yang hebat. Pedang di tangan kanan menyusup dari celah Hon Ping dan Nio Bun Giao, menusuk lambung orang si Nio. Sedang kipas besi pun ditusukkan ke bahu Nio Bun Giao yang sebelah kiri. Karena siku kirinya dicengkeram Honping, Ping, Nio Bun Giao tak leluasa geraknya. Ia harus memilih di antara lambung tertusuk pedang atau bahunya yang tertutup kipas. Akhirnya ia memilih berkorban bahu daripada lambung. Orang Sien Yeo itu mengempos semangat. Dengan kerahkan seluruh tenaga, ia melonjak ke samping untuk menghindari tusukan pedang. Pedang Ih Seng mengenai sasarannya dan kipas besinya pun mengendap ke bawah. Tetapi karena Nyeo Bun Giau menarik lengan honting ke atas, maka kedudukan tubuh pemuda itu pun berkisar sedikit. Dan terkejutlah Seng karena kipas besinya akan mengenai Hunting. Terpaksa ia menarik kipasnya cepat-cepat. Hunting tak ingin melanjutkan saling mencengkeram dengan Nyo Bun Giao. Pada saat Nyo Bun Giao melonjak ke atas tadi, Hunting kibaskan lengan kirinya. Saat itu Nyo Bun Giao tengah kerahkan seluruh tenaga dalam ketubuh bagian bawah. Begitu Hunting kibaskan bahu. Orang Xian si itu rasakan jari tangan kirinya seperti patah. Buru-buru ia hendak kerahkan tenaga dalam tetapi sudah tak keburu lagi. Tangan kirinya mengulai, lengannya kesemutan dan orangnya pun terlempar membentur tembok ke ruang sebelah dan jatuh terkapar. Celaka tiba-tiba Kim Loji memekik dan terus sayunkan tubuh terus memburu Nyeo Bung Yao. Hunting berpaling. Dilihatnya Nye menggeliat bangun dan terus menampar dinding ruang, plak, pintu batu tiba-tiba bergerak menutup. Ha, 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 silahkan kalian bertiga menemani kotok lojin selama-lamanya. Nye Bun tertawa gelak dua. hunting sadar seketika. Cepat ia menahan pintu batu itu dengan kedua tangannya. Kim Loji dan Iseng cepat-cepat menyusup masuk keluar pintu seraya berteriak, Hai, hendak lari ke manakah hengkau orang SYENYONYO bun giau tanpa berpaling kepala kebutkan lengan bajunya ke belakang Kim Loji yang kenal akan kesaktian tenaga dalam orang Yeo itu buru-buru loncat menghindar ke samping juga ih seng tak berani gegabah mengadu kekerasan ia menghindar ke sebelah kanan karena keduanya menghindar ke kanan dan ke kiri angin pukulan Bun GIAU itu terus meluncur ke arah honping. Saat itu Hunting sedang kerahkan tenaga untuk mencegah pintu batu menutup. Ketika merasa angin pukulan Nyeo Giau menyambar, ia mengeluh, celaka. Aku pasti mati sekarang, tetapi manusia tentu akan berdaya sekuat tenaga apabila menghadapi bahaya maut. Demikian pun Hunting. Ia tak mau mati konyol. Sekali mengempos semangat, ia mendorong pintu batu itu. Setelah pintu batu menyurut mundur beberapa inci, ia berkisar ke samping untuk menyongsong pukulan N.I.O. Obun Giao. Des, terjadilah benturan dahsyat. Tubuh Han Ping agak gemetar sedikit, tetapi tetap tegak di tempat. Saat itu terdengar bunyi menggeroda keras. Pintu batu telah menutup. Memandang ke muka, Han Ping melihat N.I.O. Obun Giao terdorong mundur beberapa langkah. Saat keduanya saling berpandangan dengan wajah mengerut keheranan Ihseng dan Kim Loji yang hendak menyerang pun ikut tertegun melihat peristiwa itu Mereka heran mengapa Han Ping dan Nye Bun Giao saling berpandangan Kemudian Han Ping memandang kewungan ruang dan kerut kawalis Seperti orang yang sedang merenung Saudara Ji tentu sedang memikirkan sesuatu hal yang penting Jangan mengganggunya lebih baik kita bersih orang Shien Yeo itu dulu, seru Kim Lo Ji. Kim Lo Ji memang seorang persilatan yang sudah kenyang makan asam garam dunia persilatan. Ia percaya bahwa saat itu bukanlah karena mengagumi kesaktian lawan maka hunting tegak termenung seperti itu. Melainkan tentu sedang mencari-cari alat rahasia dari makam itu. Ia khawatir mengganggu ketenangan pemuda itu maka ia segera mengajak Iseng melakukan serbuan kepada Nio Bun Giao agar orang si Nio itu jangan mengacau pikiran Hon Ping juga. Iseng juga seorang tokoh yang kenyang pengalaman. Cepat ia dapat menanggapi maksud Kim Loji. Tanpa menyahut, ia segera loncat menusuk dada Nio Bun Giao. Sesungguhnya Nio Bun Giao memang sedang memikirkan sebuah soal yang rumit. Tampaknya ia tak mengacuhkan serangan Iseng itu, tetapi pada saat ujung pedang hampir mengenai dadanya, barulah ia menampar dengan tangan kiri dan menendang perut Iseng. Karena pedangnya tertampar ke sisi, Iseng segera menutup dengan kipas besi tetapi terpaksa menarik diri mundur untuk menghindari tendangan NIYO BUN GIAO. Tetapi begitu mengundurkan Iseng, NIYO BUN GIAO merasa terlanda oleh angin keras. In tahu tentulah Kim Loji yang memukulnya. Marahlah ia. Serentak ia balikan tangan menyongsong pukulan orang. Kim Loji terkejut. Ia tahu bagaimana kesaktian Nye Bun Giao. Melihat orang memukul ke belakang, tahulah ia kalau pukulan itu tentu hebat sekali. Cepat cepat ia mengendapkan tubuh lalu loncat ke samping. Melihat Nyeo Bun Giao tengah menghantam Kim Loji. Ih Seng gunakan kesempatan itu untuk secepat kilat menutup lagi. Tetapi dengan tertawa dingin, Nye Obun Giao segera tamparkan tangan kiri untuk menindih pedang Ih Serangan Ih Seng itu dilakukan secara mendadak. Ia kira karena musuh tak menerka tentulah serangan itu akan berhasil. Tetapi alangkah kejutnya ketika tanpa menghindar Nye Obun Giao malah menampar pedang dan menindihkan tangannya. Seketika ia rasakan tubuhnya tergetar, pedang mengendap ke bawah dan hampir terlepas jatuh titik. Sudah berpuluh tahun Iseng mengangkat nama dalam dunia persilatan dengan gelar pedang perakipas besi. Jika pedangnya sampai dijatuhkan orang hanya dengan tangan kosong, ia merasa malu sekali. Kelak tentu tak mungkin ia dapat berdiri di dunia persilatan lagi. Memikir sampai di situ, ia nekat, dengan mengempos semangat. Ia tak mau menarik pedangnya tetapi malah melangkah maju terus menutup pelipis Nio Bun Giau Pelipis memang bukan jalan darah maut, tetapi merupakan salah satu jalan darah yang membawa kepingsanan. Sudah tentu Nio Bun Giau tak mau menghadapi resiko itu. Tetapi baru ia hendak berkisar menghindar, tiba-tiba Kim Loji menyerangnya dari samping. Dalam keadaan begitu tak mungkin lagi Nio Bun Giao hendak menghindar. Karena terdesak begitu rupa, marahlah Nio Bun Giao. Dengan tertawa sinis, sekonyong-konyong ia mengendap ke bawah. Dengan tangan kanan ia menahan pukulan Kim Loji. Kemudian tangan kirinya menebar terus menjepit batang pedang lalu menggentakan ke atas. Terdengar dengus tertahan dari mulut Iseng ketika pedangnya berpindah ke tangan Nio -e Bun Giau. Setelah merebut pedang, secepat kilat Nio -e Bun Giau terus menyerang Kim Loji dan Iseng. Bukan kepalang malu dan marah Iseng ketika pedangnya direbut musuh itu kipas dipindah ke tangan kanan, lalu ia menampar Nio -e Bun Giau dengan kipas dan pukulan tangan kiri. Kim Loji pun juga menyerang dari samping. Tetapi N.I.O. Bun Giao tak gentar. Sambil melayani serangan dari muka dan samping itu ia masih dapat mencuri kesempatan untuk melirik ke arah honting Ia heran mengapa pemuda itu masih tampak termangu-mangu. Melihat itu timbulah pikirannya. Kalau tidak menggunakan kesempatan selagi pemuda itu masih termenung-menung, tentu sukar untuk membasmi kim lojah dan iseng. Dengan tertawa dingin ia taburkan pedang dan seketika itu juga lengan baju iseng segera terpapas kutung. Buru-buru iseng menyurut mundur. Tetapi belum ia berdiri tegak, pedang N.I.O. Bung sudah mengejarnya, menusuk ke dada. Iseng hendak menangkis dengan kipasnya tetapi sekonyong dua pedang, N.I.O. Bung Giau oleh serangan angin yang bertenaga dahsyat. Orang si itu berpaling. Ah! Ternyata hunting sudah loncat ke sampingnya. Sudah banyak tokoh-tokoh sakti yang Nye Obun Giao hadapi selama berkecimpung dalam dunia persilatan. Walaupun ia menyadari bahwa pemuda memang sakti, tetapi sedikit pun ia tak menduga kalau gerakan pemuda itu sedemikian cepat sekali sehingga ia tak mampu mengetahui lebih dahulu. Buru-buru orang si Nyo itu loncat ke samping tiga langkah lalu tegak berdiri sambil melintangkan pedang ke dada dan menatap dingin ke arah hunting Tetapi setelah dapat menampar pedang N.Y.O. Bun Giau, hunting tak mau mengejar Ia berdiri di tempat dan berseru hamhar, N.Y.O. Chu, engka sudah tua tetapi mengapa hatimu begitu ganas hendak membunuh orang N.Y.O. Bun Giau mendengus dingin Bukan aku seorang ganas tetapi karena saudara jarang keluar di dunia persilatan maka tak tahu bahwa kedua orang itu, Kim Loji pun khawatir rencananya terbongkar, buru-buru ia menyelutuk, walaupun kami berdua bukan tokoh yang hebat, tetapi tidaklah seganas dan selicirin saudara N.I.O. Masakan hendak menutup kami berdua dan saudara Ji di dalam makam ini. Bukankah itu suatu tindakan yang sangat kejam? Sekali kemudian Kim Loji berpaling ke arah Hunting dan berkata lagi, "Jika tidak karena takut akan pedang pemutus asmara di tangan saudara, kemungkinan dia tentu tak memandang mata padamu lagi." Hunting seorang muda yang masih mudah terangsang darahnya. Mendengar ucapan Kim Loji, segera ia tertawa nyaring dan menantang, "Kalau NIO Pohcu memang menginginkan Aku sebagai angkatan muda takkan mengandalkan senjata pusaka untuk menekan orang, tetapi secepat itu Bun Giau sudah mendamprat Kim Loji. Tak usah Saudara Kim bermain lidah tajam. Karena bagaimanapun juga jangan harap engkau dapat keluar dari makam ini. Ia menutup kata-katanya dengan sebuah tusukan kepada Kim Loji. Ia menyadari bahwa kedudukannya saat itu memang kurang menguntungkan. Lebih baik ia mendahului turun tangan lebih dulu. Kim Loji terkejut tetapi sudah tak keburu menghindar lagi. Untunglah pada saat berbahaya itu Hon loncat dan menghantam pedang Nye Obun Giao sehingga menyisih ke samping. Dua kali serangannya digagalkan pemuda itu, marahlah Nye Obun Giao. Cepat ia berputar tubuh dan lintangkan pedang. Ditatapnya pemuda itu dengan murka tetapi ia tak segera menyerangnya. Han Ping pindahkan pedang pusakanya ke tangan kiri lalu tertawa. Harap jangan khawatir, tak nanti aku mencari kemenangan dengan mengandalkan pedang pusaka ini, betapapun sabarnya tetapi kali ini Nio Bun Giao benar-benar tersinggung mendengar tantangan itu. Sekali gerak, pedang perak bertabur menjadi lingkaran sinar perak dan pada lain saat terus menusuk kepada Han Ping. Ahaha, saudara benar-benar seorang pemuda gagah. Ingin aku mendapat pelajaranmu ia memang seorang jago tua yang licin. Dengan kata-kata merendah itu, ia menjunjung tinggi Han Ping. Tetapi sesungguhnya suatu kata-kata untuk menghadang agar Han Ping benar-benar tak menggunakan pedang pusakanya. Han Ping sedikit miringkan tubuh ke samping lalu balas menghantam pedang. Karena tahu pukulan pemuda itu hebat sekali, Niyo Bun Giao tak berani mengadu kekuatan. Ia mengendap terus menyelinap ke samping. Saudara Ji, jangan kena diselomoti omongan. Tiba-tiba Kim Loji berteriak, tetapi seketika itu juga ia menjerit ngeri dan tubuhnya munkratkan darah segar. Kiranya saat itu Nye Obun Giau sudah kemasukan iblis pembunuh. Menggunakan kesempatan Kim Loji sedang berseru, tanpa berkisar langkah ia miringkan tubuh dan menusuk. Kim Loji terkejut dan hendak menghindar ke samping tetapi bahunya terkena pedang. Padang menyusup sampai tembus. Maka begitu NIO Giau menarik kembali pedangnya, bahu Kim Loji memancurkan darah sejauh beberapa meter. Saudara NIO sungguh ganas sekali. Hunting mendengus dingin lalu maju menyerang. Dengan napas terengah dua, Kim Loji paksakan diri berseru, "Saudara Ji," desak dia, menyerahkan kotak Pedang, dia seorang julik dan ganas. Kotak pedang itu merupakan peta bangunan makam tua ini. Jika berada padanya, sungguh tak menguntungkan pada kalian berdua. Habis berkata orang Shikim itu terus terkulai rubuh. Pada saat itu hunting sedang menyerang maju. Mendengar kata-kata Kim Loji, ia mundur lagi. Saat itu digunakan oleh Nyeobun Giao untuk menyurut mundur juga. Dan pada saat Kim Loja rubuh, Ni Yeo Bungyao pun sudah berada di samping dinding tembok terus hendak gerakan alat rahasia. Tetapi Han Ping yang menyadari tindakan orang Shi Yeo itu dengan menggembor keras lompat menyerbu lagi seraya lepaskan sebuah hantaman. Pukulan itu memancarkan gelombang tenaga yang dahsyat sekali sehingga Ni Yeo Bungyao terpaksa loncat menghindar ke samping. Tetapi sambil menghindar, tangannya kiri sempat mengebut pada alat rahasia. Seketika terdengar bunyi bar derak dua dari dinding yang merekah. Sebuah pintu terpentang. Cepat Hon Ping melangkah ke samping pintu baru itu dan memandang Nye Obun Giao dengan dingin. Jika engkau tak mau mengembalikan kotak pedang itu, jangan harap kita bisa keluar dari makam ini berpaling ke belakang, N.Y.O. Bun Giao dapatkan iseng membalut luka Kim Loji lalu memapahnya ke sudut ruangan. Mereka agak jauh jaraknya. Diam-diam orang si N.Y.O. itu menimang dalam hati, pemuda ini sakti sekali kepandaiannya. Dibantu oleh Kim Loji yang luas pengalaman serta iseng. Baik adu kecerdikan maupun kesaktian, belum tentu aku dapat menang. Baiklah, kugunakan siasat untuk mengadu domba mereka saja agar kekuatan mereka terpecah. Telah asal kedua orang-orang itu kuhancurkan dulu, tentu mudah untuk menutup mereka dalam makam ini. Kalau aku kembali kemari lagi dan mengambil pedang pemutus asmara dari mayat mereka, setelah menetapkan rencana, ia lintangkan pedang dan tersenyum, kata Kat Kim Loji memang benar. Kotak pedang itu memang merupakan peta dari bangunan ini, tetapi lukisan peta itu tidak semua sama dengan kenyataannya. Demikian pun tentang ukurannya ahli bangunan siapapun tentu sukar untuk memperhitungkan peta dengan bermacam dua alat rahasia dalam makam ini. Hampir separuh hidup, kuabdikan dalam ilmu bangunan. Walaupun tak termasuk ahli, tetapi aku mempunyai pengetahuan juga tentang ilmu lain. Tetapi jika tak membuktikan sendiri keadaan makam ini dan hanya menurut lukisan peta pada kotak pedang itu, tentu sukar untuk menemukan alat dua rahasia makam ini. Hunting tertawa dingin. Kalau begitu, hanya NIO Lopochu sendiri saja yang mampu mengetahui rahasia peta pada kotak pedang itu. NIO Bun Giau tertawa. Ini sukar dikata. Jika aku tak mampu, mungkin di dunia sukar dicari ahli yang dapat menerangkan rahasia peta itu. Sejenak betenti, ia melanjutkan pula walaupun sukar memperhitungkan keadaan peta itu, tetapi kalau bisa membuktikan dengan penyelidikan sendiri, tentu akhirnya dapat juga menemukan letak alat rahasia di makam ini, tiba-tiba ia hentikan kata-katanya. Tertegun sesaat, Han Ping berkata, betapapun halnya, tetapi kotak pedang itu adalah milikku. Sekalipun tak dapat keluar dari makam ini, kota itu tetap kuminta Nio Bun Giao tersenyum, Makam ini penuh dengan alat dan pekakas rahasia yang berbahaya. Sekali kita tak hati-hati, alat rahasia itu tentu akan mencelakai kita. Pikirku, begitu keluar dari makam ini baru akan kukembalikan kembalikan kotak pedang itu kepadamu. Apa bedanya kalau menyerahkan kembali kotak pedang itu lebih dulu? Seru pedang perak iseng dengan tertawa sinis. Benar, harapan ye Lopoh suka mengembalikan kotak itu dulu, Seru hunting. Nieobun Giao memang seorang rubah yang licin. Melihat Galagat, ia tak mau ngotot. Dia ambilnya kotak pedang. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam untuk melekatkan permukaan kotak yang berlukiskan peta itu ke kulitnya. Kemudian ia menekan kotak itu untuk merusakkan sebagian lukisannya, lalu berkata dengan ramah. Kalau saudara menghendaki kotak peang ini, aku pun dengan senang akan menyerahkan setelah menerima kotak. Han Ping segera menyarungkan pedang pusakanya. Lalu ia menyisih ke pinggir pintu, ujarnya, aku bertindak menurut garis yang terang. Karena tak mengetahui pertikaian antara N.Y.O. Lopohcu dengan saudara Kim, maka aku tak suka ikut campur, ia berpaling kepada Kim Loji. Tindakanmu mencuri kotak pedangku ini, untuk sementara hanya kucatat catat saja. Kelak kita perhitungkan lagi. Saudara ih, mari kita pergi tunggu tiba-tiba Kim Loji menggeliat duduk. Apa maksudmu makam ini penuh dengan alat-alat rahasia? Kecuali Niyobun Gyao yang menunjuk jalan, tak mungkin kita bisa keluar dari sini. Seru Kim Loji seraya memandang ke arah empat buah peti yang terisi harta karun itu. Kuatir Kim Lojai membocorkan isi peti itu, buru-buru Nio Bun Giao berseru, bertemu berarti berjodoh. Kalau masih percaya padaku, aku tentu senang sekali untuk menunjukkan jalan. Tetapi tampaknya makam ini penuh dengan alat rahasia, terpaksa akan mohon pinjam kotak pedang saudara Ji lagi. Han Ping menyadari memang makam itu penuh dengan rintangan yang berbahaya. Kecuali alat-alat rahasia yang membawa maut? pun terdapat ular dan binatang yang beracun lainnya. Kalau begitu kotak pedangku ini harus ku serahkan kembali kepada saudara Nio kata Hunting. Ah, tak perlu, Nio Bun Giao tertawa, nanti saja apabila menghadapi kesulitan baru aku pinjam sebentar. Habis berkata ia terus melangkah dulu. Dia khawatir Kim Loji akan membuka rahasia peti harta itu maka cepat-cepat ia melangkah keluar. Han Ping segera mengikuti, lalu iseng sambil memapah kim loji Diam di amen Yeo Bun Giao telah mencatat dalam hati keadaan jalan dua di makam itu Tetapi ia pura-pura seperti menghadapi kesulitan Setiap kali berjalan beberapa saat, ia tentu meminjam kotak pedang dari Han Ping Setelah memeriksa sebentar baru dia mencari alat rahasia dan berhasil membuka pintunya Hingga sepertanak nasi lamanya, baru mereka dapat melintasi lima buah ruang batu dan tiba di terowongan. Saat itu teganglah hati N.I.O. Bun Giau. Karena setelah menyusuri terowongan itu, lenyaplah harapannya untuk menutup ketiga orang itu dalam makam. Ia menghadapi dua kemungkinan yang penuh resiko. Jika sampai salah memperhitungkan alat rahasia dalam terowongan itu, atau kalau alat rahasia macet, ia tentu akan dikeroyok ketiga orang itu. Walaupun belum tentu kalah tetapi sekurang-kurangnya tentu menghambat waktunya untuk menerobos keluar dari makam. Dan kalau perhitungannya benar, maka rahasia dalam terowongan itu pasti akan bekerja. Ah, ia dan ketiga orang yang hendak disingkirkan itu tentu akan tertutup dalam makam itu untuk selama-lamanya. Tetapi dia seorang jago tua yang masak perhitungannya. Sebelum yakin berhasil, ia tak mau sembarangan bertindak. Maka sampai hampir mendekati ujung terowongan, belum juga ia turun tangan. Setelah melalui dua buah tikungan, mereka menghadapi tiga buah ruang batu. "Hunting kerutkan, alis," katanya. "Ujung terowongan sudah habis. Mengapa belum tampak?" Nye Bang Gel Batuk-Batuk." Sahutnya, setelah keluar dari pintu terowongan ini, di atas tiga buah ruang batu. Ah, tetapi di sebelah mana, perlu ku periksa lagi baru dapat menentukan tak perlu memeriksa lagi. Jika pada ketiga ruang batu itu benar ada pintunya, tentu di tembok sebelah muka Karaiseng. Belum tentu itu, jawaban Yeo Bun yang sekonyong-konyong meluncur ke tembok sebelah kiri dan menampar. Karena lengan bajunya agak gerombongan dan dilakukan dengan cepat, tamparan itu tak diketahui orang. Apalagi setelah menampar ia cepat mundur lagi beberapa langkah. Dan cepat mengalingi pandangan Matt Hunting. Seketika terdengar bunyi berderak-derak dan tempat yang mereka tempati itu mulai bergerak. Buru-buru Kim Lojai membisiki Hunting, harap saudara Ji memperhatikan dia. Tiba-tiba hunting maju selangkah dan secepat kilat melekatkan pedang pemutus asmara di leher N.I.O. Bun Giau. N.I.O. Bun Giau menggigil tetapi ia tetap bersikap tenang. Tanpa berpaling dia menegur, apakah maksud saudara harap N.I.O. Chu jangan mengandung pikiran yang jahat. Kalau ada seorang pun yang tak dapat keluar dari sini, Jangan harap Nio Chu dapat keluar dari sini juga Nio Bun Giao batuk-batuk kecil, sahutnya. Kalau aku mempunyai pikiran untuk mencelakai kalian, masakkah kalian dapat mencapai terowongan ini? Kalau saudara Nio tiada kotak pedang itu, mungkin saudara tak dapat menemukan terowongan itu, seru Iseng. Nio Bun Giao tersenyum. Benar. Tetapi diam-diam ia memaki orang syiih itu, Huh, bangsat, engkau menganggap aku ini orang apa? Hektometer, gambar peta pada kotak pedang itu telah kurusakan, jangan harap kalian dapat menggunakan peta itu lagi. Bunyi drak berhenti dan terbukalah sebuah pintu yang lebarnya hampir satu meter. Kalau masuk ke pintu itu, harap cepat-cepat saja. Terowongan di belakang pintu itu mempunyai batas waktu tertentu. Kalau terlambat, terowongan itu akan menutup lagi habis berkata ia terus mendahului masuk. Dengan menghunus pedang pemutus asmara, Han Ping tetap mengikati di belakang Nye Obun Giao. Sedang Ih Seng dan Kim Loji berada dua meter di belakang Han Ping. Terowongan gelap sekali tetapi datar dan rata. Dinding terowongan terbuat dari batu hitam yang lembab dan mengeluarkan hawa memuakan suatu pertanda bahwa lorong terowongan itu tak pernah dijelajahi manusia. Kira-kira belasan tombak jauhnya, mereka mulai mendaki sebuah titian tingkat tujuh. Ketika tiba di ujung terakhir, Nye Obun Giau mendorongkan tangannya. Terdengar suara berderak dan sebuah papan batu terangkat naik. Dengan cepat Nye Obun Giau terus menerobos masuk Honping pun cepat-cepat mengikuti. Ternyata mereka berada di sebuah peti mati batu yang istimewa buatannya. Tingginya seperti orang, lebar kira-kira setengah meter. Dindingnya mengkilap halus, penuh dengan ukiran setan. Diam-diam Honting menghela napas. Ia merasa kalau sebelumnya dapat menemukan tempat sepelik itu, tentulah ia sudah dapat menyelesaikan beberapa pelajaran dari Kitab Tatmo Ikhinkeng. Ketika Nio Bun Giau mendorong peti batu itu, dinding peti berputar dan merekah sebuah pintu miring. Ketika memasuki pintu itu kembali mereka menyusur terowongan. Beberapa tombak jauhnya, terowongan itu naik ke atas, kira-kira menanjak lagi sampai 2-3 meter. Di sebelah alas tampak sebuah peti baru lagi. Dan sekali mendorong, Nio Bun Giau dapat membuka peti itu. Kini mereka merasa silau oleh sinar matahari. Dengan menghubungkan peti mati kayu pada batu nisan, diperolehlah sebuah pintu rahasia yang sukar diketahui orang. Sungguh hebat sekali kotok lojeng itu, Bun Giao memuji. Han Ping loncat ke atas lalu membuka peti mati kayu dan berseru kepada kawan duanya, lekas keluar. Bun Giao loncat keluar. Ihseng dengan mendukung Kim Lojip pun segera mengakuti. Berat, begitu dilepaskan, peti mati itu menutup pula. Sedikit pun orang tak mengira bahwa peti mati dan batu nisan itu merupakan sebuah pintu rahasia yang istimewa. Angin musim gugur berhembus. Daun kuning berhamburan memasuki kuburan. Kini mereka berada beberapa puluh tombak jauhnya dari makam Kotok Lojin. Tiba-tiba Kim Loji mendengus lalu memaki-maki, Paderi bisa melarikan diri tetapi gerejanya tetap dapat lari. Kim Loji jika tak dapat mengobrak abrik sarang NIO ketoh bersumpah tak mau jadi manusia lagi kiranya setelah keluar dari makam seram itu selagi sekalian orang tengah memandang dengan penuh rasa seram pada sekeliling tanah kuburan itu diam di amen Giau telah menyelinap ketika Kim Loji berpaling ternyata orang si Yeo itu sudah jauh berpuluh-puluh tombak hektometer di antara Samkoh dan Sempoh. Memang tiada manusia yang baik? Ih Seng memberi tanggapan. Kim loji masih menyumpai panjang pendek. Sejak apa yang disebut It Kiong, sebuah istana, Jikoh, dua lembah, dan Sempoh, tiga marga, muncul, rusaklah kepercayaan dunia persilatan. Padahal orang persilatan paling memegang teguh kepercayaan. Kemudian sambil memandang lengannya yang kutung sebelah, Kim Loji menyatakan, jika tiada mendapat bantuan kalian, saat ini aku tentu sudah menjadi setan penunggu makam ini. Bukannya aku takut mati tetapi yang penting, rahasia makam itu tentu akan terpendam selama-lamanya, saudara Kim luas pengalaman dan luas pergaulan. Tetapi mengapa saudara memilih mengajak N.Y.O. Bun Giao tanya Ih Seng? Dalam kalangan Sempoh dia terkenal sebagai seorang ahli bangunan yang jempol. Pula biasanya jujur dan setia. Siapa tahu, ternyata dia seekor harimau berselimut domba. Titik tiba-tiba, ia teringat akan semua pengalaman getir yang dialaminya selama masuk ke dalam makam. Karena malu, ia hentikan kata-katanya, mengingat hari masih pagi sekali, maka ih, seng mengajak beristirahat di daerah kuburan situ karena lukanya masih nyeri sekali. Kim Loji setuju. Ia mendahului menuju ke bawah sebatang pohon pek yang di situ ia duduk bersemedi menjalankan pernapasan dan tenaga dalam. Sesungguhnya hunting tak senang terhadap Kim Loji, tetapi karena ih Seng tampaknya cocok dengan orang itu terpaksa ia ikut duduk di belakang mereka. Selama berada dalam makam tadi ia telah kerahkan seluruh tenaga murni untuk menahan lukanya, tetapi kini setelah beristirahat. Hawa murni yang menyalur ke seluruh urat nadinya tenang kembali. Seketika segumpal darah panas meluap keluar dari mulut. Huat, ia muntah darah lalu rubuh tak ingat diri lagi. Buru-buru Ih Seng menolongnya, saudara Kim, engkau, Kim Loji tertawa getir, sahutnya, pukulan maut dari Nye Obun Giau telah menghancurkan urat dua jantungku. Dikuatirkan aku tak dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat, ia memandang sekeliling penjuru kuburan, katanya pula, jika kalian mempunyai urusan, silahkan. Aku mungkin tak kuat bertahan lagi karena tergerak mendengar kata-kata Kim Loji yang merawankan itu, hunting Ting segera menghampiri, katanya, harap saudara Kim duduk yang baik biarlah ku salurkan hawa murniku ke dalam tubuhmu. Asal engkau mampu mengumpul hawa murni yang terpencar itu, engkau tentu selama tiba-tiba Kim Loji menengadahkan kepala memandang cakrawala lalu tertawa nyaring. Tetapi karena napasnya tak cukup, setengah jalan ia berhenti tertawa. Hunting segera duduk di belakang Kim Loji dan membisiki iseng. Orang itu menderita luka dalam yang parah sekali, hanya berkat tenaga dalamnya yang kokoh ia masih kuat bertahan. Tetapi ia telah melanggar peraturan sehingga hawa murninya terpencar. Jika tak lekas diusahakan untuk mengumpulkan hawa murni itu lagi, jiwanya pasti terancam, habis berkata ia terus menyanggah tubuh Kim Loji. Kedengaran Kim Loji mengigau seorang diri, arwah saudara yang di alam baka, tentu mengetahui, maafkan aku tak mampu membalaskan sakit hatimu. Hunting tertegun dan tak jadi menyalurkan tenaga murninya. Tetapi setelah berkata itu, napas Kim Loji terengah-engah dan tak sanggup melanjutkan kata-katanya dengan jelas, Han Ping tersadar. Cepat ia lekatkan tangannya ke punggung Kim Loji dan mulai menyalurkan tenaga dalamnya. Berkat bantuan pemuda itu, dapatlah hawa murni dalam tubuh Kim Loji yang terpencar itu mulai berpusat jadi satu lagi. Segera ia dapat sadarkan diri dan terus duduk menyalurkan napas. Setelah muntahkan darah lagi, ia menghela nafas longgar dan membuka mat selalu menghaturkan terima kasih kepada Han Ping. Adakahlah yang engkau sebut sebagai saudara tadi orang Shiji serentak Han bertanya. Kapankah aku mengatakan begitu, tiba-tiba wajah Kim Loji berubah. Benar, memang tadi saudara Kim telah mengatakan begitu. Aku juga mendengar sendiri seruih ih seng. Han Ping suruh Kim Loji beristirahat dulu dan jangan banyak bicara, Kim Loji menurut. Diam-diam ia menimang. Baik memberitahukan kandungan hatinya selama ini atau tidak. Tak berapa lama matahari pun muncul dan menyinari ketiga orang itu. Sikap ketiga orang itu berbeda-beda. Han Ping tampak gelisah seperti menunggu sesuatu. Kim Loji kerutkan dahi seperti merenungkan sesuatu hal yang sulit. Sedang kipas besi pedang para ihseng keliarkan pandang matanya ke sekeliling penjuru. Kira-kira, seperti anak nasi lamanya, barulah Kim Lojai membuka Matu dan memandang Hong Ping, ujarnya. "Walaupun saudara telah melepaskan Budi besar kepadaku, tetapi soal itu adalah suatu rahasia besar dalam hidupku. Sungguh sukar untuk memberitahukan pada lain orang." Ia berhenti sejenak lalu, namun demi membalas budi saudara ini, hendak ku ceritakan tentang sebuah peristiwa besar yang menggetarkan dunia persilatan, hunting gelengkan kepala, sama sekali aku takkan mendasarkan pembalasan budi untuk mendesak lo Hanya karena tadi lo omong sendiri, tiba-tiba pemuda itu menghela napas dan berkata lagi, kalau lo tak suka mengatakan, tak perlulah pertemuan kita kali ini juga termasuk jodoh. Berdasarkan atas hal-hal ini, aku tak mau menarik panjang lagi soal kota pedang itu Kim Loji tertawa lepas, 30 tahun yang lalu, wataku pun serupa dengan Xiao Wang Hyong sekarang ini. Penuh dengan sifat gagah perwira, selalu memegang kata-kata. Tetapi 20 tahun belakangan ini, aku telah berubah. Kulihat perilaku jujur dalam dunia persilatan sudah lenyap, kepercayaan rusak. Masing dua orang main siasat. Selain mengadu kesaktian juga menggunakan tipu mauslihat. Tanpa terasa aku pun telah terhingga penyakit itu dan perangaiku menjadi buruk. Tetapi saat ini setelah berhadapan dengan saudara, hatiku malu sendiri, ah, janganlah lo ciampu keliwat menyanjung sedemikian rupa. Aku sungguh tak berani menerima pujian semacam itu. Maaf, aku hendak mubon diri, habis berkata Han Ping memberi hormat terus berputar diri melangkah pergi. Cepat-cepat Ih Seng loncat seraya berteriak, Hai, hendak kemana saudara Ji ini? Aku yang telah menerima budimu, belum, Han Ping berpaling tertawa, dalam dunia persilatan sudah jamak apabila saling tolong-menolong. Tak perlu menganggap hal itu suatu budi, aku kagum sekali akan pribadimu. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Tiga pendekar lembak. Ah, mana bisa? Hunting tertawa nyaring, "Saudara ih adalah pemimpin dari dunia rimba hijau empat provinsi." Masakan hunting pemuda yang tak ternama berani berlaku kurang ajar kepada namu jika engkau mau menerima aku sebagai pengikutmu sekalipun diangkat menjadi pemimpin rimba hijau dunia aku tak mau menerima aku seorang kelana sebat tangkara tiada mempunyai tempat meneduh tertentu maksud saudara ih yang mulia kuhaturkan terima kasih ih seng tertawa gelak dua Hampir separuh hidupku berkecimpung dalam dunia persilatan. Aku tak mendapat hasil apa-apa, tetapi aku faham tentang keadaan setiap tempat dan gunung. Jika tak menolak, aku bersedia menjadi penunjuk jalan. Saudara akan kuantar saudara untuk pesiar ke seluruh tempat yang indah alamnya, hunting menghela napas hambar. "Ujarnya, terima kasih atas budi kecintaan saudara." Eh. Tetapi sesungguhnya aku mempunyai kesulitan untuk menceritakan kelak. Apabila soal budi dan dendam itu sudah selesai, aku tentu akan menerima ajakan saudara untuk pesiar ke seluruh penjuru negeri. Titik habis berkata, ia terus berputar diri dan ayunkan langkah. Saudara Ji harap suka berhenti dulu. Tiba-tiba Kim Loji berseru, "Aku hendak mohon tanya sebuah hal." Ia terus lari memburu. Han Ping terpaksa berpaling dan menanyakan maksud orang Shikim itu. Bukankah saudara orang Deji sepasang metu Kim Loji melekat pada wajah pemuda itu? Han Ping mengiyakan. Setelah beberapa saat meneliti wajah Han Ping, Kim Loji berkata, apakah ayah dan ibumu masih hidup? Pertanyaan itu bagaikan semilu menyayat ulu hati Han Ping. Seketika bercucuranlah air matanya, Terus terang, ayahku sudah meninggal sedang ibu belum ketahuan nasibnya, Kim Lo Ji termenung sejenak, lalu bertanya pula, apakah ayahmu bernama Jing Ji benar, sahut Ping, ketika tak sadar tadi, Lo Chiam Pua memang mengingau nama ayahku, di dunia banyak orang yang bernama Jing Ji mengapa engkau berani menentukan bahwa yang kuigaukan tadi ayahmu hunting tertegun tak dapat menjawab. Beberapa saat kemudian baru ia berkata, memang aku tak berani menetapkan. Tetapi pernah ku dengar guruku menuturkan sedikit tentang diri ayah. Walaupun ketika itu aku masih kecil dan tak mengerti jelas, tetapi sebagian besar aku masih dapat mengingat, siapakah gurumu guruku bernama Niosyu, bersahabat baik dengan ayah. Jika tiada ditolong guru, mungkin aku sudah mati dulu dua. Ah! Tetapi karena menolong diriku itu, guruku telah dibunuh perang. Yang paling menyakitkan hatiku, putra satu-duanya dari guruku pun dibunuh karena dikira diriku, mendengar sampai di situ, bercucuranlah air mata Kim Loji. Katanya dengan nada rawan, Ka, lo begitu engkau benar-benar tetesan darah iheng. Ah, nak, Ketahuilah bahwa di dunia ini masih terdapat seorang manusia yang berusaha hendak membalas sakit hati orang tuamu. Tak peduli dihina orang dan segala penderitaan, dia telah mengembara di dunia persilatan demi melaksanakan tugas itu. Dia telah melakukan hal-hal yang sesungguhnya bertentangan dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, dia dicemooh dan dihina oleh tokoh-tokoh partai persilatan. Walaupun sudah berusia setengah abad, tetapi dikala bercerita peristiwa yang sedih, suara Kim Loji pun terisak-isak. Hunting tak tahu bagaimana harus berkatalah hanya tertegun diam. Setelah menangis beberapa saat, tampaknya perasaan Kim Loji sudah longgar. Sikapnya pun tenang kembali. Dipandangnya wajah Ting lekat-lekat dan berkata seorang diri belasan tahun tak berjumpa dengan Iheng suami istri, hari ini aku seolah dua melihat bayangan mereka di wajahmu. Kim Lo Jai mengangkat kepala memandang ke langit dan komat kamit berdoa, Oh, Allah, terima kasih. Iheng mempunyai seorang putra yang begini gagah. Percayalah, sakit hati Tito aku tentu dapat terhimpas. Harap Iheng mengasuh di alam baka dengan tenang. Melihat sikap Kim Lo-ji yang begitu mesra kepadanya, tergeraklah hati Hong-ping. Ia melangkah maju dua tindak dan memeluk Kim Lo-ji. Bagaimana lo ku dengan ayahku itu, Kim Lo-ji ulurkan tangannya yang tinggal sebelah itu untuk membelai kepala Hong-ping, ujarnya. Aku dengan Suho Munio-siu itu pada waktu itu telah mengangkat saudara dengan ayahmu di gunung Lemdak. Dua puluh tahun berselang, Durna Persilatan menggelari kami bertiga sebagai tiga pendekar lembak. Ayahmu yang paling tua, lalu aku dan terakhir Niosiu, tanpa ragu dua lagi hunting segera berlutut memberi hormat kepada Kim Loji, harap paman maaf kau kekurang ajaranku yang telah menghina paman dalam taman tadi, air mata Kim Loji bercucuran pula. Diangkatnya Hanpin bangun, katanya, nak. Apakah pamanmu ketiga Nyosyu itu pernah memberitahu padamu tentang kematian orang tuamu Hongting menghela napas Sahutnya belum pernah Beliau hanya mengatakan bahwa kedua orang tuaku sudah meninggal Dia berjanji hendak mengasuhku dengan segenap tenaga dan mengatakan kelak apabila aku sudah menyelesaikan ilmu pelajaran silat Suhu akan mengantarkan aku kepada seorang sakti untuk menuntut ilmu kesaktian yang lebih tinggi, kasihan Semte. Walaupun telah mencurahkan segenap tenaganya tetapi akhirnya tak dapat membalas budi kebaikan toh aku. Entah apakah gurumu pernah membicarakan tentang diriku juga? Hunting mengatakan belum pernah. Semte memang seorang yang berhati emas. Walaupun membenci aku tetapi dia tak mau mencemarkan namaku di hadapan orang, sekalipun guru belum pernah menceritakan tentang kematian ayah bundaku tetapi dari ucapannya setiap hari, dapatlah kuraba sedikit jejaknya, kata Hon Ping, sudah beberapa kali ku berusaha untuk mendesak suhu tetapi setiap kali dia tentu menasehati aku supaya tak memikir hal itu dulu dan melarang aku bertanya lebih lanjut, apakah yang membunuh orang tuaku itu Sin Chiu It Kun Ihtian Heng tanya Han Ping. Mendengar itu menggigilah Ih Seng. Buru-buru ia menyelutuk, apa? Ihtian Heng pendekar dari bumi Sin itu seorang yang terhormat. Masakanda Kanda akan melakukan perbuatan Sehina itu tetapi serentak ia hentikan kata-katanya karena menganggap persoalan itu amat gawat. Hanping berpaling ke arah iseng, katanya, Ikhtian Seng seorang Dujana yang berkedok Satria. Dengan metuk kepala sendiri kulihat dia membunuh guru dan suhengku. Masakan dia bukan Ihtian Seng yang asli sekalipun Ih Seng tak ingin berdebat dengan Hong Ping, tetapi karena ia merasa bahwa Ihtian Heng itu memang seorang tokoh yang sangat diendahkan oleh kaum persilatan. Tanpa disadari Ih Seng gelengkan kepala, sudah 30 tahun lebih Ihtian hiap telah termasyhur di seluruh Kanglam Kangpak, Kwan Gwa, Luar Perbatasan, dan Pian Hong, daerah negeri tetangga. Baik golongan putih maupun hitam, semua mengindahkan padanya. Berpuluh-puluh tahun ini, tak pernah terdengar ia melakukan sesuatu yang cemar, tetapi saudara ih hanya mengukur dari lahiriah dan tak mengetahui batinnya yang sebenarnya. Titik sahut Kim Loji, sekalipun aku kena dikelabungi oleh perilaku Ihtian Heng yang pura dua, baik. Tetapi masakan seluruh kaum persilatan juga tak punya telinga dan macam mendengar Ih Seng ngotot membela Ihtian Seng, marahlah honping, bentaknya, karena saudara begitu mati-matian menjunjung tinggi Ihtian Seng, aku pun tak berani menerima persahahatan saudara. Silakan saja sesungguhnya Ih Seng tak mau berbantah dengan anak muda itu. Tetapi dalam hati ia memang tak puas karena Ihtian Seng dihina. Setelah merenung beberapa saat, berkatalah ia, ya, Budi pertolongan saudara Ji, walaupun mati belum himpasku balas. Aku rela mengorbankan jiwa raga dan kedudukan sebagai pemimpin rimba hijau dari empat provinsi agar dapat mengikuti saudara. Itu sudah menjadi tekadku. Tetapi terhadap diri Ihtian Seng, betapapun aku tak berani mengatakan apa-apa. Karena dengan matu kepala sendiri, kutahu otak dan pribadinya yang lurus dan jujur. Jika hal itu bukan suatu fitnah, tentulah karena kesalahpahaman yang sengaja ditimbulkan orang. Dengan agak gentar, Kim Loji berkata, Tian Seng seorang yang luar biasa cerdiknya. Dalam melakukan segala tindakan, tentu dipikir dan direncanakan semasak masa kaya. Atau meminjam tangan orang, atau bertindak sendiri, selalu dilakukan dengan cermat sekali. Tak mungkin meninggalkan bekas yang dapat menimbulkan kecurigaan orang. Jangankan saudara, ih, sekalipun dalam dunia persilatan, sukar mencari orang yang dapat mengetahui rahasianya. Sudah bertahun-tahun aku, sebagai anak buahnya, banyak hal yang telah kulakukan untuknya. Jika tidak mengalami dan mengetahui sendiri. Memang tak mungkin mempercayai hal itu, bicara tiada buktinya, apakah saudara Kim mempunyai care agar aku dapat mempercayai selutup iseng? Kita sedang bicara sendiri, siapa suruh engkau banyak mulut tegur Han Ping, silahkan pergi sebelum aku kehilangan kesabaran saudara Ji telah menolong jiwaku, jika saudara hendak membunuh lagi, itu memang sudah selayaknya, sahut iseng. Han Ping loncat dengan marah. Sambil mengangkat tinju ia membentak, HMMM, engkau kira aku takut membunuhmu kipas besi pedang perak iseng tertawa, aku tetap mengagumi dan mengindahkan saudara Ji. Mati pun aku tak menyesal. Tetapi ku harap hendaknya saudara jangan mengikat permusuhan dengan Ihtai Hiap, heran honping dibuatnya melihat sikap iseng yang walaupun mati tetap membelasin ciwit kun, Ihtian Heng. Apakah saudara I pernah menerima budi dari Ihtian Heng Seru Kim Loji? Ih, senggelengkan kepala. Walaupun hanya satu kali saja bertemu dengan Ihtai Hiap, tetapi tak pernah menerima budi apa-apa. Namun, namun bagaimana? Silahkan bilang, Desak Kim Loji. Ih, seng tertawa. Namun, dengan Matthew kepala sendiri, aku pernah menyaksikan bagaimana telah melerai sebuah perselisihan. Bukan saja lapang dan ramah tamah, tetapi pun juga berpijak di atas kebenaran dan keadilan. Tidak condong ke sana, tidak cenderung ke sini. Seluruh hadirin sama tunduk dengan puas dan patuh mendengar perintahnya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan pula. Walaupun memiliki kepandaian sakti, tetapi dia tak menggunakan kekerasan untuk menundukkan orang. Melainkan dengan kebijaksanaan dan kata-kata yang tegas sehingga menimbulkan rasa kagum sekalian orang Jika kelak saudara Ji dapat berternuh dengannya tentu mengakui bahwa kata-kataku ini bukanlah omong kosong Kim Lo Ji tiba-tiba menghela napas pelahan, serunya, nak, jangan memukulnya Omongannya memang bukan bualan kosong, hanping agak tertegun ia menurunkan kembali tinjunya dengan kepala sendiri kulihat Sin Chiu It Kun Ihtian Heng telah membunuh guruku Apakah hal itu terdapat pemalsuan Kim Lo Jeh gelengkan kepala tertawa, kepandaian Sam Teh tidak rendah Tidak mudah bagi seorang tokoh persilatan untuk membunuhnya, ia berhenti lalu melanjutkan Yang dilihat saudara I hanya lahirnya saja maka tak dapat disesalkan kalau dia begitu mati duaan membelanya Memang aku, Ing Heng dan Samte pada pertama kali bertemu dengannya juga mempunyai perasaan kagum sehingga bersedia diperalat. Kemudian setelah bergaul beberapa tahun, barulah menyadari bahwa dia seorang julik yang amat berbahaya. Ah, di dunia memang banyak sekali manusia dua durjana, tetapi tak mungkin dapat menyamai kelihayan Ihtian Heng. Dia cerdas dan cermat sekali. Setiap bertindak tentu berhasil karena sebelumnya tentu dirancang secermat-cermatnya dan sama sekali tak meninggalkan jejak. Ih sengkerutkan dahi, ujarnya, ah, ucapan saudara Kim, benar-benar sukar meyakinkan orang. Maaf, aku terpaksa mohon diri saja, karena tak suka mendengar pembicaraan semacam itu lagi, ia terus berputar diri hendak pergi. Nanti dulu, saudara Ih. Aku masih hendak bicara sedikit, seru Kim Loji. Wataku lebih baik mati daripada menyerah. Kalau saudara Kim hendak membunuh aku, aku tetap tak mau mendukung saudara," sahut Ihseng. "Kim Loji menghela napas lagi. Kalau menuruti perbuatanku selama beberapa tahun terakhir ini, memang hal itu pasti kulakukan." Tetapi ini aku sudah menjadi seorang manusia baru maka aku hanya akan membeber perbuatan dua jahat dari Ihtian Heng saja agar saudara Isuka mendengarkan. Kemudian Kim Loji memandang sejenak ke arah Hon Ping lalu beralih memandang ke langit baru melanjutkan kata-katanya, hari ini berantung dapat bertemu dengan anak Ping. Tugas untuk membalas dendam itu, seluruhnya terletak di bahu anak Ping. Sekalipun kelak apabila mendengar, Sim Chiu Etkun Ihtian Heng akan mencincang tubuhku, aku tetap puas kata-kata itu seperti ditujukan kepada Han Ping pun kepada Iseng dan seperti juga ia sedang berkata seorang diri. Sikap Kim Loji memancarkan rasa rawan dan ketakutan. Seolah dua setelah membocorkan rahasia itu, Sim Chiu It Kun pasti akan mencarinya. Melihat sikap Kim Loji yang gelisah itu, Iseng merasa heran. Pikirnya, orang menyohorkan Kim Loji itu pandai bersilat lidah dan luas pergaulannya. Maka pada setiap tempat dan saat, banyak orang yang suka mengalah kepadanya. Tetapi mengapa saat ini dia tampak begitu ketakutan sekali saudara Ih dan anak Ping, mari kita cari tempat yang sepi untuk bicara akan kuceritakan dengan jelas semua peristiwa yang menyangkut pembunuhan Iheng kepadamu ia terus berputar diri dan mendahului berjalan ke muka hunting dan ih seng segera mengikutinya tetapi diam-diam iseng memaki orang Shikim yang dianggapnya banyak petingkah karena bukankah tanah pekuburan itu sudah cukup sunyi setelah mencapai puncak buru-buru kim loji duduk bersemedi memulangkan tenaga ia baru saja sembuh Berjalan tak berapa lama ia sudah merasa letih sekali. Han Ping dan Ih Seng pun duduk di samping Kim Loji, Memandang ke sekeliling penjuru, dapatlah ia menikmati pemandangan alam sampai beberapa li jauhnya. Ternyata puncak di situ merupakan puncak tunggal yang tidak berhubungan dengan puncak pegunungan lain. Diam-diam Han Ping heran, gunung ini jarang pepohonan sehingga dapat melihat keadaan empat penjuru. Mengapa paman mengatakan tempat ini sunyi? Beberapa saat kemudian Kim Loji membuka mata. Ujarnya, "Saudara Ih dan Anak Ping, kalian tentu heran mengapa aku memilih tempat ini. Dari empat penjuru orang mudah mengetahui kehadiran kita di sini. Maaf, paman, pandanganku picik hingga tak mengerti maksud paman. Harap paman suka memberi keterangan," kata Hunting. Kim Loji menghela napas, katanya, Lahiriah ya, Shin Chiu It Kun Ihtian Heng memang berlapang dada, tetapi diam-diam ia mempersiapkan anak buahnya untuk mendengar-dengar berita. Maka walaupun jarang keluar ke dunia persilatan, ia tetap dapat mengetahui tentang gerak gerik dunia persilatan. Diam-diam ia mengirim anak buahnya kemana-mana, dan anak buah itu dipilihnya dengan cermat sekali serta secara rahasia, kecuali dia sendiri. Tak mungkin terdapat orang kedua yang tahu. Memang yang tak kenal tentu menganggap Ih Heng itu seorang ramah tamah dan berbudi luhur. Tetapi orang yang tahu, menganggap dia seorang durjana yang ganas sekali sehingga orang tentu ketakutan, kembali iseng kerutkan alis menyahut, saudara Kim hendaknya jangan memfitnah orang titik tiba-tiba ia hentikan kata-katanya karena melihat wajah Hon Ping membengis marah. Karena sudah lama berkecimpung dalam dunia persilatan, saudara ih tentu tahu siapa pendekar dari Gunung Lemgak itu, tanya Kim Loji. Sejenak merenung, menyahutlah Iseng, mengenai ketiga tokoh dari Gunung Lamgak itu, aku hanya mendengar dari orang. Sayang belum beruntung untuk menemui mereka bertiga dikuatirkan saudara tak mungkin berjumpa lagi. Ketiga pendekar Lamgak itu sudah dua orang yang meninggal hanya aku seorang yang masih hidup. Kata Kim Loja dengan mengucurkan beberapa tetes air mata. Melihat sikap yang bersungguh-sungguh dari Kim Loji itu, diam-diam mulailah Ih Seng menaruh kepercayaan. Harap saudara Kim suka menuturkan apa sebabnya ketiga pendekar Gunung Lemga itu sampai dibunuh Ih Heng. Jika benar dengan kenyataannya, akan kusiarkan perbuatannya jahat itu ke dunia persilatan, Kim lojak gelengkan kepala, bukan hendak merendahkan saudara. Tetapi orang-orang sebagai kita ini, jika hendak menyiarkan kebusukan Ihtian Heng, tentu takkan dipercaya oleh orang. Karena Ihtian Heng sudah berakar dalam hati orang persilatan sebagai seorang tokoh yang bersih, bukan begitu? Bantah Iseng, memang kalau diukur kepandaian, walaupun tambah lagi beberapa orang, tetap kita bukan tandingan Sin Chiu It Kun. Tetapi dengan menyiarkan tentang perbuatannya di dunia persilatan, sekurang-kurangnya kaum persilatan, Ihtian Heng boleh dikata menguasai dunia persilatan Setiap gerak-gerik dalam dunia persilatan tentu tak lepas dari pendengarannya Bukan membesar-duakan kemampuan orang Sekalipun pihak Itkyong, Jikoh dan Sempoh mengirim jago dua simpanannya, tentu diketahuinya juga Adanya ku pilih puncak gunung ini, tujuanku untuk menghindari pendengarannya. Dengan berada di tempat yang bebas melibat empat penjuru ini, dapatlah kita melihat kedatangan seseorang tukas Kim Loji. Ih Seng memuji kecerdikan Kim Loji. Karena sampai begitu lama belum juga menuturkan tentang kematian orang tuanya, Han Ping segera mendesak. Kim Loji menengadah memandang ke langit dan menghela napas panjang. Rupanya ia tengah mengenangkan peristiwa yang lampau. Beberapa saat kemudian, baru ia mulai berkata dengan rawan, peristiwa itu terjadi pada 20 tahun yang lalu. Pada masa itu Kiong, Jikoh dan Sempoh, baru saja muncul di dunia persilatan. Aku dan Toa Ko sudah mengangkat nama di daerah Kanglem. Kita sudah mendengar nama tetapi sampai sejauh itu belum bertemu muka, ia berhenti sejenak lalu melanjutkan pula, peristiwa puluhan tahun itu, meskipun sudah lewat tetapi kalau hendak diceritakan, memang sukar. Harap anak pinjangan menyesali, silahkan paman menutur, aku tentu akan mendengarkan dengan khidmat, kata Hunting. Kira-kira 20 tahun berselang, di Hangyang yang muncul seorang busu, ahli, yang mengangkat dirinya dengan gelar golok menggetarkan tiga provinsi Pek Dia telah mengundang seluruh kaum persilatan untuk ikut serta dalam sayembara mencari menantu untuk putrinya Pak Bangcu Seorang gadis yang cantik jelita sekali Bermula yang datang memang tidak banyak Namun sebulan kemudian, mulai membanjirlah pendatang dua yang hendak ikut dalam sayembara itu dalam sayembara pilih menantu acaranya ialah bertanding ke pandaian siapa yang dapat memenangkan jelita itu akan dijadikan suaminya. Dua bulan lamanya, tiada seorang pun mampu mengalahkan jelita itu. Kala itu aku pun kebetulan berkelana. Mendengar berita itu, timbulah kegairahanku. Buru-buru aku menuju ke Heng Yang. Ketika tiba di panggung sayembara, hari sudah menjelang sore. Saat itu Ing Heng tampil ke panggung berhadapan dengan Pek Bang Chu. Mereka telah bertempur sampai 300 jurus tetapi belum ada yang kalah dan menang. Sorenya pertandingan itu akan dilanjutkan lagi, Kim Loji berbenti sejenak untuk memandang wajah Hong Ping. Tetapi anak muda itu tenang dua saja. Kim Loji melanjutkan ceritanya pula, ketika pertandingan dibuka kembali, entah bagaimana Ing Heng datang terlambat. Aku segera tampil ke atas panggung. Tetapi Pak Bang Chu menolak karena sudah terikat janji dengan Ing Heng. Aku tak puas. Ku bakar hatinya dengan kata-kata yang membuatnya marah dan akhirnya mau juga bertempur. Tetapi sampai petang hari, tiada yang kalah dan menang, saat itu. Han Ping Benda bertanya tetapi entah bagaimana ia batalkan maksudnya dan hanya batuk-batuk saja. Dengan bersemangat. Kim Loji melanjutkan, ku tantang Pek Chu untuk melanjutkan pertandingan itu besok pagi hingga sampai ada yang kalah. Tetapi tanpa menyahut, ia terus turun panggung. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali aku sudah datang ke gelanggang untuk menantangnya. Tetapi begitu dia muncul, belum sempat aku naik ke atas panggung, seseorang sudah mendahului naik, bukankah orang itu guru kutanya hunting? Kala itu kami bertiga belum kenal mengenal. Orang yang naik ke panggung itu meniru siasatku. Dia menggunakan kata-kata yang membangkitkan amarah si jelita. Dan akhirnya mereka pun bertempur. Ah, memang aneh sekali peristiwa itu. Mereka pun bertempur dengan berimbang, aku pun mendengar tentang sayembara pilih menantu di hang yang itu, tiba-tiba ih seng menyeletuk, tetapi karena ada urusan maka tak dapat mengunjungi, Kim Loji keliarkan pandang matanya ke empat penjuru lalu menyambung lagi, sore harinya, aku sudah menunggu di bawah panggung. Tetapi begitu Pek Bang Chu muncul, tiga sosok bayangan segera serempak loncat ke atas panggung, di antara ketiga orang itu salah seorang tentulah saudara Kim sendiri, bukan iseng tertawa. Wajah Kim Loji tampak serius. Ia tak menghiraukan omongan iseng dan melanjutkan. Selain aku, Kedua orang itu adalah Toako Jiing dan Sam Itulah pertama kali tiga pendekar gunung lem gak bertemu muka. Bagaimana sikap Bang Chu menghadapi ketiga penantang itu? Tanya Ihseng. Kami bertiga tidak saling kenal, tetapi serempak loncat ke atas dan serempak pula tiba di atas panggung. Akhirnya kita berhantam sendiri. Melihat hunting tartarik tarik hati, Ihseng cepat menyelutuk. Kalian bertiga belum saling kenal. Tantu tak mau mengalah. Lalu bagaimana cara kalian bertempur jawab Kim Loji, kami berkelahi menurut kepentingan masing dua sendiri. Engkau menjotos aku, aku menendang dia, dia menghantam engkau. Pendek kata kami bertiga berkelahi secara acak dua anho, benar-benar suatu peristiwa yang jarang terjadi, seru iseng, Sayang saat itu aku tak dapat hadir, melihat Kera berkelahi acak dua an tanpa aturan itu, sekalian hadirin marah. Entah siapa yang segera memaki di bawah panggung, kalau kalian hendak bertempur sampai mati, mengapa tak mencari tempat yang sepi saja tetapi mengacau di panggung saya sini walaupun mendengar dan mengakui makian itu memang tepat, tetapi karena sedang terlibat dalam pertempuran sengit, kami tak dapat berhenti lagi. Toa Jiing tiba-tiba lepaskan dua buah pukulan hebat untuk mendesak mundur aku dan Semte. Kemudian ia pun menyurut mundur seraya berkata, Kalau mau bertempur baiklah kita cari tempat agar dapat bertempur mati duaan. Siapa menang nanti berhak untuk naik ke panggung sini lagi aku dan Semte menerima tantangannya itu. Kami bertiga segera turun panggung dan menuju ke sebuah tempat sunyi di luar kota. Di situ kami tetapkan acara. Akan diadakan undian. Undian ini akan menghasilkan dua orang yang akan bertempur dulu sampai 300 jurus. Kalau ada yang menang, pemenangnya akan diadu dengan orang ketiga. Tetapi kalau dalam 300 jurus tiada yang kalah dan menang, pertandingan dihentikan dan diadakan undian lagi. Hasilnya, dua orang akan bertempur tagi. Siapa menang akan diadu dengan orang ketiga. Ah, tidak adil, seru iseng. Kalau dalam babak pertama tak ada yang menang lalu diundi lagi dan kebetulan jatuh pada kedua orang itu lagi, bukankah mereka akan tele-tele kehabisan tenaga? Bukankah enak saja orang ketiga itu nanti akan menempurnya sekalipun kurang adil? Tetapi rasanya tiada lain carry yang lebih baik. Jawab Kim Lo Ji, harus diketahui bahwa kepandaian kita bertiga hampir berimbang. Jika mencari Carry yang adil, kemungkinan nantakan ada penyelesaiannya. Entah sampai kapan pertandingan itu akan habis. Dengan Carol undian ini kecuali mengadu kesaktian juga mengadu peruntungan nasib. Siapa yang menarik undian harus bertempur dulu, memang harus menerima nasib, lalu siapa pakah yang beruntung menarik undian kosong itu? Tanya, ih, Seng. Kim Loji termenung beberapa saat seolah-olah mengenangkan peristiwa itu. Kemudian, baru ia berkata pula, "Pertama adalah Toa Ko dan Semte yang kena undian itu. Mereka segera bertempur, bermula mereka melancarkan serangan secepat mungkin untuk merebut kemenangan, tetapi lewat 200 jurus kemudian, Semte terdesak, hanya dapat membela diri tak mampu balas menyerang." Kebalikannya serangannya To'ako makin gencar dan seru Setelah 300 jurus, Semte sudah kehabisan tenaga Jika harus berkelahi lagi dalam 30 jurus saja, tentu sudah rubuh di tangan To'ako Ihseng tersenyum, benar, ketika To'akomu bertempur dengan Pek Bangcu Sebenarnya ia hendak mengatakan bahwa To'ako itu memang sengaja mengalah pada Pek Bangcu tetapi karena teringat bahwa Toako itu adalah Hayahonping, Ih Seng tak mau melanjutkan kata-katanya. Kim Loji memandang Ih Seng, "Serunya, bukankah engkau bendak mengatakan bahwa Toako ku itu menang sengaja tak mau mengeluarkan kepandaian sesungguhnya di atas panggung sayembara benar?" Aku titik. Di luar dugaan Kim Loji gelengkan kepala, katanya, "Toako seorang yang lapang dada." Tak mungkin dia mau menggunakan siasat semacam itu. Sesungguhnya kepandaian Nona Pek itu lebih unggul dari aku dan Samte. Hanya dengan to aku, baru dia bertanding berimbang. Adalah karena kurang pengalaman bertempur dan khawatir akan melukai aku dan Samte, maka Nona Pek tak mau menyerang secara gegabah. Dia hanya mendesak supaya kami berdua mengaku kalah sendiri dan mundur. Benar juga, kata Iseng. Lalu bagaimana hasilnya undian yang kedua itu dalam undian kedua itu ternyata jatuh pada aku dan toako yang harus bertempur. Kami berdua pun menetapi perjanjian. setelah 300 jurus baru berhenti. Dalam pertempuran itu Toako tetap unggul. walaupun sudah diperas tenaganya dalam babak pertama tadi, tetapi dia tetap mampu menghadapi aku dengan berimbang. Dengan begitu jelas kepandaian Toako itu lebih unggul dari aku dan Semte, pertandingan kedua itu, berkesan dalam hatiku dan Semte. Walaupun Semte tak mengatakan apa-apa kepadaku, tetapi kami diam-diam mengakui bahwa Toako lah yang lebih unggul. Sekalipun begitu, pertandingan tetap dilanjutkan. Karena diam-diam timbul kesatuan pendapat padaku dan Semte, bahwa kita berdua harus bersatu untuk mengerubut Toako. Caranya dengan bergilir menempurnya. Pertempuran berlangsung mulai sore hingga sampai keesokan harinya. Toako terus-menerus berkelahi sedang aku dan Sam dapat bergiliran mengaso. Dengan begitu Toako menderita kerugian sekali. Rupanya Toakomu itu memang lebih unggul berlipat ganda dari kalian. Kalau tidak tentu sudah jatuh, kata Iseng persekutuan secara diam-diam di antara aku dan Semte itu telah diketahui to aku, kata Kim Loji, tetapi dia diam saja. Baru pada keesokan hari menjelang fajar, maka ia berkata kepada kami berdua, kepandaian nona itu lebih hebat dari kita. Adalah karena kurang pengalaman dan hatinya baik, Nona Pak tak mau melukai kita dan memberi kesempatan sampai 300 jurus. Kemarin kera kita bertempur acak-acakan di atas panggung itu, sesungguhnya telah menimbulkan kemarahan nona pek. Jika sekarang kita tak tahu diri dan masih nekat hendak maju dalam sayembara itu, tentulah akan rubuh di tangan nona itu. Hai, ada yang mendatangi kemari, tiba-tiba honting berseru. Kim Loji dan Iseng berpaling. Ah, benar, Memang dari jauh tampak dua sosok bayangan tengah berlari-lari menuju ke puncak situ. Rupanya kedua orang itu tahu tentang hadirnya Kim Loji bertiga di puncak gunung. Tiba-tiba Kim Loji mempercepat ceritanya, setelah memberi peringatan itu, Toako segera berputar diri dan pergi. Tetapi aku dan Sam T tak mau mendengarkan nasihat Toako. Kami berdua balik ke panggung. Samte terus loncat ke atas panggung. Tanpa banyak bicara, Nona Pek segera menyambut dengan serangan. Kira-kira tahun 1970-an jurus kemudian, Nona Pek gunakan ilmu tutukan jari Pi Pahci melukai Samte. Sejak mendirikan panggung pertandingan pilih jodoh, baru pertama kali itu Nona Pek melukai orang dengan sungguh-sungguh. Samte -sungguh. terluka parah. Ia muntah darah dan terkapar di papan panggung. Karena sudah mempunyai ikatan batin dalam persekutuan menghadapi To'ako tadi, entah bagaimana, aku merasa wajib menolong Semte. Cepat aku loncat ke atas panggung untuk menolong Semte. Tetapi secepat itu Nonapek sudah menyongsong dengan serangan yang ganas. Tampaknya ia marah sekali kepadaku. Aku tak sempat bertanya lagi kepadanya. Terpaksa aku pun mengeluarkan seluruh tenaga untuk menghadapinya. Aku dan Nona Pek segera terlibat dalam pertempuran maut. 200 jurus kemudian, aku pun rubuh terkena jari sakti Pi